Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini dibocorkan Sandy Widodo. Ikatan Cinta akan kedatangan pemain baru, dikabarkan akan jadi pendamping Amanda Manopo. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Ikatan Cinta akan kedatangan pemain baru, dikabarkan jadi pendamping Amanda Manopo. Dilansir dari Tribun Batam ID, Arya Saloka telah meninggalkan sinetron Ikatan Cinta. Dalam cerita Ikatan Cinta, Arya Saloka dipasangkan dengan Amanda Manopo. Amanda Manopo dan Arya Saloka berperan sebagai suami istri di sinetron yang tayang di RCTI itu. Setelah Arya Saloka dibuat menghilang, belum diceritakan sosok pria yang mencoba mendekati pemeran Andin itu. Meskipun sempat dikabarkan Amar Joni yang akan menjadi pengganti Arya Saloka, hal itu karena melihat jalan cerita Amar Joni yang mulai berbaikan dengan Amanda Manopo. Belum lama ini ada kabar yang menarik soal sinetron Amanda Manopo ini. Tampaknya akan ada pemeran baru di Ikatan Cinta. Peran tersebut dikabarkan akan menggantikan Arya Saloka yang menjadi Aldebaran, suami dari Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo. Dalam unggahan Instagram @layardramaRCTI pada tanggal 28 Juni 2022, terlihat Andin sedang mengangkat telepon dari Angga Kevin Hillers. Ada karakter Baluro, ujar suara cewek yang ada dalam backsound unggahan video tersebut. Amanda Manopo tampak menunjukkan ekspresi marah alias yang dikerutkan sambil menggenggam telepon yang diletakkan di telinganya. Dalam unggahan tersebut juga dilengkapi caption dari admin @layardramaRCTI, "Eits, jangan-jangan karakter baru ini bisa jadi pengobat rindu Andin dan Reina. Andin dan Reina udah siap belum ya? Jangan sampai kelewatan untuk nonton Ikatan Cinta di RCTI." Hal itu mengundang netizen untuk berkomentar mengenai pengganti Arya Saloka yang baru dalam perannya menjadi Aldebaran. Berharap Arya Saloka balik ke Ikatan Cinta lagi Aldebaran, karena Ikatan Cinta udah paten antara Al dan Andin, Arya Manda, tulis warganet. Tak diketahui secara pasti apakah Arya Saloka akan kembali main Ikatan Cinta atau karakter Aldebaran akan diperankan oleh pemeran lain. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.